Halo guys, selamat siang. Alhamdulillah aku udah sampai di mana ini? Sampai di Karanganyar ya. Kedung Jeruk ini salah satu katanya tempat makan yang lumayan, katanya masuk sesuai pasuk kita guys, enak tur murah. Tapi aku belum coba ya. Aku dapat rekomendasi dari sahabat aku. Itu kelihatan ya di belakang ya. Oke, somay goreng Mbak Lasmi. Yuk kita cobain guys, kita cek masuk nggak sesuai dengan pasuk kita, enak tur murah. Yuk kita langsung. Wah, ini ternyata bener ramai guys, banyak yang datang hari ini, banyak sekali. Oke. Assalamualaikum Bu. Ini sehari habis berapa Bu? Oh, gak ditimbang ya? Berapa porsi biasanya? Oh, gak dihitung ya? Oke, oke. Ini tambah bikin penasaran guys. Ini segitu banyaknya. Ini yang menu utamanya apa, Bu? Somay goreng ya? Hanya somay goreng. Oke, ini guys. Hanya somay goreng guys. Ramai sekali. Somay goreng Mbak Lasmi. Saya pesan satu ya Bu ya. Oke, saya tunggu Bu. Ternyata menunya cuma satu ya guys ya. Tapi ramainya guys. Aku jadi penasaran nih sama somenya seperti apa sih enaknya. Tapi sebelum aku nyobain nih, sambil nunggu dibuat pesananku, cobalah kita tanya sama pelanggan-pelanggan yang ada di sini seperti apa pendapat mereka tentang somay Mbak Lasmi guys. Yuk kita tanyain yuk satu-satu yuk. Ciwas. Dengan Mas siapa ini? Mas Wisnu. Sering makan di sini, Mas? Alhamdulillah, boten. Oh, boten. Gaya, gaya, tak. Sering makan di sini? Kadang-kadang. Kenapa, Mas? Makannya di somay goreng Mbak Lasmi. Enak, mantap, gurih. Enak, mantap, gurih. Tiga kata, guys. Enak, mantap, gurih, Mas Wisnu ya. Ini kemudian ini dengan Mbaknya. Mbak siapa? Mbak Novi. Mbak Novi. Kalau Mbak Novi, kalau Mbak Novi sering makan di sini juga? Enggak juga. Ini diajak Mas Wisnu. Oh, nggih. Oh, soulmate-nya toh? Oh, nggih. Oh, alah, undangannya kapan? Oh, Mas Wisnu kok terus merah wajahnya? Oh, sumu. Kenapa Mbak Novi? Enak. Tapi enggak sering ke sini enggak? Oh, enggak. Karena diajak Mas Wisnu aja ya. Ini kita selanjutnya tanya dengan masnya ini, mas siapa namanya? Mas Iqbal. Mas sering kesini juga? Jarang kok mandro. Jarang. Tapi udah beberapa kali kesini ya. Kalau menurut Mas Iqbal? Ya, enak. Bedanya lebih ke hal yang positif atau negatif? Oh, positif ya. Okay. Berapa bulan udah positif? Kenapa? Oke, okay, berarti masuk passwordnya enak atau murah ya? Oke, okay, ini selanjutnya yang cowok dulu. Ini dengan masnya siapa nih yang protokol kesehatannya sejak tadi makanya juga pakai masker ya? Dengan mas siapa? Mas Nur. Mas Nur. Sering kesini juga mas? Kadang. Kenapa mas? Kalau makan somay di sini? Murah. Enak atau murah ya? Iya. Kenyang. Iya. Oke, okay. Cocok ya sesuai dengan kantong kita ya? Iya. Oke. Okay. Paling ujung dengan mas siapa ini? Mas Boy. Halo Mas Boy. Iya. Sering kesini juga? Sering. Kalau diajak ya. Oh ini, hari ini yang ajak siapa mas? Yang bayar di sini kan? Oke. Okay. Ternyata yang mengembosi mas Boy. Kalau mas Boy di sini, kenapa sering kesini? Karena murah,
enak. Ada lagi? Sering dibayarin. Tempatnya asik ya? Oh, sering dibayar ya? Oke. Makannya enak. Kalau pas dibayarin saya di Jabri ya, Mas ya? Iya. Handphone saya di bawah itu. Selanjutnya ini tadi ada Mbak Novi. Kemudian ini dengan Mbak. Mbak siapa ini? Oh, Mbak Vika. Lalu menurut Mbak Vika? Sama Mbak Lasmi? Oke. Oke. Kenyal-kenyal bernutrisi. Oh, kenyal-kenyal bernutrisi ya. Oke. Selanjutnya Yumi. Oke. Tapi sering kesini ya? Nek dibayari. Oh, nek dibayari. Oke. Tapi dari rasa masuk ya? Oke. Ya, oke. Makasih Mbak Vika. Lu ini tadi ada mbaknya dua kemana? Ruangan hijrah. Oke guys, tadi ada dua mbaknya ternyata kebelet katanya, ke belakang atau baru dandan dulu. Oke, jadi dari beberapa pelanggan di Mbak Lasmi ternyata memang banyak yang mengatakan di sini memang enak, termurah. Oke, jangan lupa yang belum subscribe dulu di channel YouTube kita Jokowa Dolan Makan. Udah datang ya, ini spesial dari somay gorengnya Mbak Lasmi. Memang menunya emang ini guys, satu-satunya di sini ya somay goreng ini. Ini yang porsi besar ya, segini 7.000 wakeh ya, atau wakeh. Tapi belum kita cobain. Ini kalau dari porsinya udah masuk murah, tapi enak nggak nih, kita cobain ya. Ini ada taburan ini bawang gorengnya, kemudian ada apa ini namanya, apa lagi Mbak? Ayam. Ini apa? Timun. Ya, okay. Acar ya, kayak India tuh ya, acar ya. Yuk kita cobain guys, ini enaknya pakai saus ya. Oke, jangan lupa sebelum berdoa. Sebelum berdoa makan dulu. Sebelum makan berdoa dulu ya. Ini deket bidadari kayak gini ya. Harus grogi ya guys ya. Ini di akarnya ini ada campurannya apa ini? Koya ayam. Ini kalau aku bilang di tempatku biasanya namanya bukan somay goreng ini guys. Ini biasanya namanya batagor. Bener ya Mbak ya? Bakso tahu goreng. Oh somay ya. Oke lah, kita ngikutin namanya somay ya. Somay cilok goreng ya. Oke. Ini tadi cuma 7.000 tapi sak tumpuk Uhud ya tuh. Uwak ya. Dan ternyata
rasanya masuk guys. Ini kelasnya somay ya dong. Somay yang digoreng ini bakso tahu somay kayak gini. Ini enak, bisa ibu ya aku itu. Bisa ibu lagi, enak ini, enak, enak, enak. Mantap ini, cocok dengan saus. Mantap, mantap. Pantas ini tadi direkomendasiin sama teman-teman aku. Memang manis. Ini bikin beler-beler ya toh. Enak, mantap, mantap. Ini guys, mata saja di sini ini tiap hari ramai sekali. Ini tadi aja baru datang banyak sekali motor ya. Ini padahal tempatnya nggak di pinggir jalan raya. Tapi memang enak. Kalian yang pecinta somay, tahu bakso goreng, ini kalian wajib coba kesini ya. Bagi kalian pecinta somay, bukan tahu bakso ya, somay goreng, ini wajib kesini tuh, belakang kelihatan ya. Somay goreng Mbak Lasmi. Ini kalau menurut aku masuk sesuai pasok kita apa guys, enak, tur murah. Mau 5.000 apa 7.000 warak ya toh. Atau 10.000. Nek aku ya mesti gendasi porsi jumbo ya toh. Ngerti dhewe mangane akeh kene ya. Kalau kalian yang bekerja, kalau penasaran di sini, kalau kalian sibuk kerja, ini bukanya sampai malam guys, jadi jangan khawatir. Ini sampai jam 10 malam masih ready ya, masih buka ya. Ini aja tambah siang tambah ramai di sini. Ini ini guys, aku udah mau habis. Aku biasanya nih makan wakai guys, ini bisa ibu-ibu biasanya, tapi ini warna ibu serang kuat tetep. Satu ibu ini, kita ngewa adalah hanya 7.000 warna kepol. Ini bahasa aku ya tuh, porsi kuli ya tuh. Kita ngewa warna plus enak, sesuai masuk pasok kita apa guys, enak, telur murah. Jadi ini recommended, kalau kalian bingung kesini langsung aja tanya Mbak Google, kalau di Google ada somay goreng Mbak Lasmi atau IG-nya juga ada guys. Ini IG-nya kelihatan ya, follow aja langsung IG-nya somay goreng Mbak Lasmi, langsung follow dan langsung coba kesini. Jangan percaya omongan saya kalau kalian belum nyoba ya guys ya, bener-bener satu tumpuk.
5.000 bisa, 7.000 bisa, atau 10.000 bisa, atau sak karmu jaluk pirang ewu guys, sak sak porsi 50.000 ya itu. Wong 7.000 ramot ya toh. Oke, bagi kalian yang ada referensi tempat makan yang enak tur murah langsung aja komen di bawah ini. Atau komen di IG saya juga boleh ya guys ya, sama Jokowa Dolan Makan. Dan nanti kalian, bagi kalian rekomendasi yang kita pilih akan dapat merchandise dari kita ya. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai ketemu di video-video kita selanjutnya. Salam enak tur murah. Dadah. Dadah.